Ya, teman-teman, masih kita lanjut STA25 plus 750. Ya, di depan kita sebelah kiri lihat juga pengerjaan pengecoran tebing jalan tol ini karena cukup tinggi sekali untuk mengamankan agar tidak longsor dan menimpa jalan tol nantinya. Ya, terlihat teman-teman dikasih besi dulu agar lebih kuat dan juga terlihat banyak sekali pipa-pipa ya teman-teman dipasang di antara coran tersebut. Ya, ini fungsinya untuk saluran air teman-teman. Ya, kita juga sudah cukup lama sekali tidak ke kawasan ini. Ya, alhamdulillah di kawasan ini tidak banyak rumah penduduk yang terkena dampak pembangunan tol di kawasan ini. Ini masih berupa kawasan perbukitan ataupun areal ladang masyarakat. Ya, sepertinya dataran tinggi teman-teman di kiri kanan kita ini. Kita lihat sepertinya lahannya kurang produktif. Ya, ini pembangunan pemkurver juga cukup banyak sekali pengerjaan pemkurver untuk saluran air di depan kita juga. Ya, mohon maaf kepada para pemirsa kalau menonton videonya kurang nyaman karena videonya sedikit goyang ya, dikarenakan jalanannya cukup keras dan tidak rata. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan mohon dimaklumi. Nah, ini teman-teman, di sebelah kiri kita ini areal dataran tinggi yang mengandung, yang berisi tanah gunung ya teman-teman. Jadi tanah gunungnya diambil dari sini, dilansir ke lokasi pengerjaan jalan tol di kawasan ini juga. Nah teman-teman, kita sampai di STA 26 plus 400. 26 plus 400. Nah, ini tanjakan. Kita harus hati-hati teman-teman. Kita sudah sampai di sini teman-teman, sudah cukup jauh dan cukup tinggi sekali di kawasan ini, areal perbukitan yang berisi tanah gunung semua ini teman-teman.
cukup tinggi sekali. Cukup tinggi sekali teman-teman. Kita sudah sampai di puncak. Kita sampai di STA 27 plus nih teman-teman, 27 plus 50. Nah ini perakhiran kita sudah masuk ke Nagari Cincin teman-teman. Ya mudah-mudahan kita bisa tembus, kita keluar di kolong ladang Lawe. Ya mudah-mudahan kita bisa keluar di sini daripada balik lagi. Ya sepertinya sudah tembus teman-teman. Alhamdulillah kita keluarnya nanti belok kiri, kita keluar di Pasar Cincin. Mantap teman-teman. Kita keluarnya di kolong ladang Lawe STA 27 tadi teman-teman. Nah ini sudah tembus di sini teman-teman. Mantap sekali. Ya mudah-mudahan tol Padang Cincin ini sudah bisa rampung tahun depan pada Juni 2024 mendatang. Dan sudah bisa dilalui pada lebaran tahun depan. Ya teman-teman, kita lihat sekarang sudah rampung sampai di sini. Jalannya cukup lecek juga teman-teman. Ya di video terakhir kita berada di atas sini teman-teman. Nah ini sudah tembus ke sini. Alhamdulillah kita. Wow. Mantap. Ternyata sudah progresnya sudah semakin mantap, sudah semakin signifikan dari STA 27 kemarin di video sebelumnya. 27, 28, 29, 3 bukan dari STA 2 Ya teman-teman, kita sudah sampai di Nagari Cincin. Ternyata belum teman-teman. Ternyata masih jauh. Saya kira di depan ini ada jalan desa tadi. Masih jauh teman-teman. Ya sepertinya jalannya juga kurang bagus. Ya kita coba aja, mudah-mudahan bisa kita tembus di kolong ladang Lawe di Nagari Cincin. Bangunan Bokover juga. Ya mudah-mudahan jalannya sudah tembus. Ternyata jalannya banyak yang retak karena air yang cukup keras mengalir dari atas bukit. Susah juga ini. Ternyata susah juga.
Ya teman-teman, kita coba jalan dulu, lihat kondisi jalan apakah memungkinkan kita melanjutkan perjalanan di kawasan ini. Sangat sepi sekali di sini teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak ada binatang buas yang muncul di kawasan ini. Mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan sudah tembus di korong ladang laweh. Ya, bisa masuk ke sini, teman-teman. Ya, kita lihat, cek dulu kondisi badan jalan di atas, apakah bisa lewat motor ke atasnya. Cukup jauh juga teman-teman. Ternyata masih belum tembus teman-teman. Ya, baru sampai di sini. Ya, sebenarnya sepertinya sudah ada jalan, tapi tergerus karena air hujan. Ya, jalannya jadi berlubang. Ya, mungkin kita tidak bisa lanjutkan perjalanan kita. Tapi kita yakin di balik bukit ini adalah korong ladang laweh, lokasi pengerjaan tol di Cincin. Oke teman-teman, kita balik lagi. Oke teman-teman, dan sana sadonyo, cukup sekian dulu video kita pada pagi hari ini. Update terbaru tol Padang Cincin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel YouTube Minang. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.